sini, Pak. Gimana itu? Bang Tiko, tikunya jauh ya? Gimana Bang? Aman Bang? Mas, duduk Mas. Duduk Mas. Sal, mati Sal. Ya kan sih. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami dari keluarga besar Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat kehormatan dikunjungi oleh kawan-kawan dari Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya Mas Kaesang Pangarep beserta jajaran pimpinannya, yang bisa dikatakan ini adalah pertemuan kedua secara formal. Yang terdahulu saya yang datang ke tempat PSI dan hari ini mereka datang ke saya. Tadi kita di dalam berbincang-bincang, bertukar pikiran tentang situasi kebangsaan. Ada kesamaan fisik, kita menghendaki suatu politik dan gaya demokrasi yang sejuk, yang penuh persahabatan, kekeluargaan, kerukunan, dan persatuan. Perbedaan pandangan dan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang kita inginkan, suatu persaingan yang sehat dan penuh keakraban. Saya kira itu dari saya. Saya persilakan Ketua Umum PSI untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih buat Pak Ketua Umum Gerindra. Biasanya saya panggil Pak Menhan, tapi kali ini karena posisinya adalah Ketua Umum dan Ketua Umum, jadi saya manggilnya Pak Ketum. Tadi beliau juga bilang kalau di luar iya saya memang menteri, kamu anaknya Pak Presiden, tapi di sini kita sama-sama ketua umum partai di Indonesia. Ya mungkin kalau Pak Ketua Umum Gerindra partainya sudah nomor 2 sekarang, kalau kami kan belum masuk ke parlemen, tapi tadi beliau juga bilang belum, insya Allah kamu nanti masuk di lagi. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua Umum dan jajaran Gerindra yang lain karena sambutannya tadi sangat meriah sekali. Jujur kami tadi teman-teman dari PSI sangat terharu karena Mas PSI ditemukan di depan rumahnya Bapak. Terima kasih Pak, sekali lagi. Terima kasih ya Mas. Oh ya, terima kasih juga Mas. Itu mengarahkan bonus itu. Masnya benar ya tadi? Benar. Saya kira pengaruh. Tadi juga saya sampaikan ke Bapak Ketua Umum Gerindra, walaupun kami adalah partai non-parlemen sekarang, tapi beliau juga berkenan hadir waktu itu, bahkan jauh sebelum saya menjadi Ketua Umum, datang langsung ke kantor PSI, dan saya rasa banyak teman-teman di sini sangat menghargai dan menghormati apa yang beliau telah lakukan buat kami selama ini. Kemarin juga diundang ke Hambalang juga. Tapi tadi di dalam juga Pak Ketua Umum Gerindra bilang ini masih di sini cuma awalan aja ya, mungkin nanti akan saya undang lagi ke Hambalang. Saya tunggu ya Pak. Tapi harus nyanyi ya nanti. Ada penyanyi Pak. Siap, mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Saya sudah sering pakai baju ini. Waktu Pak Ketua Umum menjadi bintang tamu di podcast saya juga pakai ini. Saya selalu pakai. Kemarin jalan-jalan ke honeymoon ke Korea bersama istri, sampai kemarin, kamu ngapain sih pakai gituan? Ya saya kan fans. Ya kalau untuk bentuk dukungan sabar ya. Untuk banyak jawabannya itu sabar, itu kan berhasil. Pak Prabowo, saya dari Rakyat Merdeka ini. Saya mau menanyakan apa yang dibicarakan di dalam tadi, serius atau santai? Yang pertama, yang kedua apakah juga dibicarakan masalah cawapresnya, apakah dari PSI menyarankan satu nama gitu Pak? Tadi di dalam itu suasananya serius dan santai. Ya kita tadi bicara ya suasana kita cocok, kita ingin suasana riang gembira dan sebagainya, dan PSI kita anggap partai penuh harapan, banyak anak muda, banyak tokoh-tokoh yang berkualitas, dan saya kira pasti mereka akan kontribusi yang besar dalam politik kita. Tadi belum dibicarakan tentang calon wakil presiden, belum dibicarakan. Saya kira demikian. Tapi kemarin kan di sini juga ada deklarasi. Di sini kan juga ada deklarasi Samawi ya Pak soal Prabowo Gibran. Bapak juga bilang menampung tersebut. Tadi juga disampaikan ke Mas Kaesang bahwa kakaknya ini jadi salah satu nominasi cawapres Bapak gitu. Memang benar ada berapa kelompok, berapa ormas, berapa relawan yang silih berganti ke sini, dan masing-masing menyampaikan pemikirannya, ada yang menyebut nama dan jawabannya sama. Saya bagian dari suatu koalisi yang terdiri dari beberapa partai. Jadi usulan-usulan itu saya katakan bahwa akan saya bawa ke forum rapat ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang rencananya besok malam akan kita selenggarakan. Jadi ini akan kita sesuai tradisi bangsa Indonesia, kita akan melaksanakan musyawarah untuk menuju mufakat. Jadi terus kita tadi pas di sini mereka tidak menyampaikan nama, saya kira. Ya, udah, cukup. Oke, Mas Kaesang, apa yang membedakan? Saya Irfan dari detik.id. Jadi apa yang membedakan kunjungan Mas Kaesang kepada Pak Prabowo dengan kunjungan Mas Kaesang dengan ketua umum atau ketua DPP partai sebelumnya? Seperti sebelumnya kan Mas Kaesang kan berkunjung ke Mbak Puan tuh. Nah, sekarang ke Pak Prabowo, apa yang membedakan kunjungannya dan apa yang menjadi mengingat bagi Mas Kaesang saat ini? Terima kasih. Semuanya sama, semuanya sama-sama ingin masa depan Indonesia maju. Bentar ya. Maju. Ya, saya batalin puasa bentar ya. Saya lanjut ya Pak. Jadi kayak saya bilang, semuanya sama, semuanya ingin masa depan Indonesia jauh lebih baik, tapi pasti ada sedikit berbedanya. Yang di sini ada marching band, dan saya rasa cuma hanya marching band aja, teman-teman ini senang-senang semua loh. Jangan ya, terharu, bahkan inang sampai terharu, tadi sampai nangis. Itu aja sih. Pak, tadi kan saya cerita bahwa yang akan datang adalah ketua umum partai-partai yang sudah resmi masuk koalisi Indonesia Maju. Jadi PSI walaupun sering hadir, tapi resminya belum masuk koalisi. Insya Allah kita berharap akan gabung. Jadi memang itulah seni politik di Indonesia. Kalau semua perang gamblang, saudara-saudara di media pekerjaannya kurang. Jadi ya kita harus bikin suatu drama supaya kalian itu semangat dan nunggu berita. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Pak, salaman Pak. Salaman Prabowo. Bang. Lagi Bang. Lagi Pak. Lagi Pak. Komando Pak. Tengah Pak, belum dapat Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih.